dan wow. Jadi koinnya langsung unlimited guys ya, unlimited, kalian bisa beli apa aja guys. Welcome back to my YouTube channel, si TV di sini. Dan kali ini aku mau ngasih kalian tutorial gimana caranya bisa mendapatkan koin unlimited, guys ya. Yang seperti kayak aku ini unlimited 99999 sampai tumpe-tumpe, guys. Dan aku juga mau kasih kalian tutorial gimana cara ngebuka semua topi, baju, dan banyak banget guys ya. Kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Oke guys, jadi kalian bisa langsung saja dimasuk di Google dan ketik Get Moods APK Super Beer Adventure. Ya, nanti bakal muncul kayak gini. Nah, kalian klik aja yang ini yang paling atas. Nah, jika kalian sudah masuk ke dalam webnya, langsung saja tekan download ini guys ya. Download, terus nanti bakal ada ini apa sih namanya, iklan-iklan gitu guys. Nah ini kalian pilih yang Super Beer 11.1.3 guys ya. Nah ini, tapi biasanya ada ini guys, ada iklan, nanti kalian cancel aja. Nah sini loading, tungguin aja guys. Kalau kalian sudah download guys ya, nanti kalau kalian sudah download langsung kayak gini, nanti kalian tinggal install aja, klik aja terus install. Nah, habis kalian install nih, kalian klik aja, buka aja Super Beer Adventure. Tapi perlu diingat, kalau kalian punya Super Beer Adventure ori, kalian uninstall dulu, kalian hapus dulu, baru download yang versi moodnya guys. Oke, langsung saja kita masuk ke Super Beer-nya. Nah, di sini aku bakal ini guys ya, bakal make karakter yang awal guys, yang belum sama sekali tersentuh guys. Dan kita lihat apakah mood APK-nya bisa berhasil guys. Nah, jadi aku bakal pilih slot C aja guys, karena ini bakal baru. Kalian kalau baru install ulang juga bakal baru guys ya. Nah, di sini ada movie-nya dulu. Kita skip aja, skip-skip aja. Nah, kita masuk ke dalam Super Beer Adventure ini, guys ya. Nah, di sini masih baru nih, guys. Masih baru, belum ada koinnya juga belum ada, guys. Jadi kita harus ngikutin tutorial dulu, guys ya. Ngikutin tutorial dulu. Nah. Aduh, salah, guys. Loh. Nah, kok aku langsung lupa guys. Oke guys, kita ikutin aja dulu ya. Kita ikutin aja dulu tutorialnya. Nah, kita dapat Sika si Ransel. Welcome to Super Beer Adventure. Guys, kita langsung aja. Nah, sebelum itu kita kan nggak bisa ke sini nih guys. Kita nggak bisa ke sini karena ada ini guys, lendir ungu ini guys, dia menghalangi guys ya. Jadi kita bakal pergi dulu ke desa kura-kura aja guys. Oke, kita ke desa kura-kura, tapi nggak bermain di desa kura-kura guys ya. Kita akan pergi ke desa kura-kura aja biar langsung bisa membuka tempat baju dan tempat gacanya guys. Nah, habis kalian jalan ke depan guys, kalian jalan aja ke ini, ambil koinnya dikit. Nah, kalian balik lagi, udah kebuka lagi guys ya. Nah, kita langsung kembali ke desa beruang guys. Nah, kalian cuma nge-trigger aja biar portalnya itu kebuka lagi. Nah, di sini kayaknya lendirnya udah nggak ada guys ya, lendirnya udah nggak ada. Nah, kita cek dulu guys.
baca tutorial dulu nih. Yap, yap. Nah, di sini tuh masih kekunci, guys ya, masih kekunci. Semuanya masih kekunci. Cara nge-trigger biar duitnya bisa banyak. Caranya kalian klik logo ini, guys. Jadi di HP kalian pasti ada logo seperti ini. Nanti kalian klik aja. Nah, kalian on semua nih, on semua. Terus hide kill hold. Hide kill hold. Nah, terus kalian ini mulai ulang level, guys. Jadi kalian langsung ke menu dan mulai ulang level. Dan tudu. Jadi koinnya langsung unlimited, guys. Unlimited. Kalian bisa beli apa aja, guys. Oke, jadi kita ke tempat bajunya. Ke tempat baju. Langsung kebuka semua, guys. Kalian mau apa nih? Mau topi koboi? Bisa topi koboi. Mau apa nih? Ini anjay, ada musiknya, guys. Kamu kacamata? Bisa. Tusuk gigi? Bisa. Kepala goyang-goyang? Bisa juga, guys. Nah, kepala goyang-goyang bisa juga. Di sini ada juga skin beruang ungu, bisa jadi panda juga bisa, guys ya. Jadi panda juga bisa. Kalian bisa mendapatkan Sika goyang nih. Nih, tas kalian goyang-goyang. Tas kalian punya apa nih, Sikanya jadi ini, guys. RGB juga bisa. Tapi dia pegang roti, guys. Lucu banget, guys. Nah, di sini kalian juga bisa menambahkan jejak pelangi, guys ya. Jejak pelangi ini paling aku suka. Nah, di sini ada peliharaan nih. Lucu banget. Ada burung sama kucing. Aku biasanya pakai kucing, guys. Nah, ini bisa kalian, musiknya bisa diganti, guys ya. Musiknya ini bisa diganti sesuai selera kalian. Bisa juga hujan, guys. Oh my god. Debu, anjay, debu pasir. Hitam putih bisa, jejak nih bisa. Jadi kecil juga bisa, guys ya. Nah. Nah, itu saja tutorial dari aku untuk memasang mod. Jadi kalian gak usah bertanya lagi, Kak, gimana caranya duitnya bisa banyak. Nah, kalian ikutin aja tutorial ini. Jadi kalian bakal bisa duitnya banyak seperti kayak aku, guys. Oke? Dan sekian dulu tutorial kali ini. Jika kalian suka sama tutorial ini, di like, guys. Jika kalian berhasil, bisa komen. Atau kalian ada kesusahan, bisa komen. Nanti aku bantu, guys ya. Oke, dan bye. See you in the video. Bye-bye. Thank you.